السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Pemirsa yang dimuliakan Allah, kita masih bersama kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita telah sampai pada hadis yang ke-36 yang bunyinya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol man nafasa an mu'minin qurbatan min qurabi ad-dunya nafasa Allahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah wa man yassara ala mu'sirin يسر الله عليه في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده رواه بهذا اللفظ مسلم. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang mengeluarkan seseorang mukmin dari kesulitan di dunia atau dari kesulitan dunia, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengeluarkannya dari kesulitan di hari kiamat. Dan barang siapa yang memudahkan orang yang mendapatkan kesulitan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan, ya, akan memberikan kemudahan baginya di dunia dan di akhirat. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan selalu menolong hambanya selama hamba tersebut selalu menolong saudaranya. Dan barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Dan tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah Allah ataupun di masjid dan mereka membaca Al-Quran, mempelajarinya, maka akan turun kepada mereka ketenteraman. Artinya mereka akan mendapatkan ketenteraman. Dan mereka akan diliputi oleh kasih sayang, oleh rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan para malaikat akan mengerumuni mereka. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan memuji mereka di hadapan orang-orang yang ada di sisinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Pemirsa yang dimuliakan Allah, hadis ini adalah hadis yang sangat agung sekali, ya, yang mana mengumpulkan berbagai macam ilmu, kaidah-kaidah, adab-adab, bahkan juga mengandung keutamaan-keutamaan, faedah-faedah, dan berbagai macam hukum. Dan di antara kandungan hadis ini adalah bahwa hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa orang-orang mukmin itu adalah bersaudara. Sebab apa? Sebab Tuhan mereka satu, agama mereka satu, nabi mereka satu, dan bahkan kiblat mereka satu. Ya, itulah mungkin di antara salah satu makna daripada firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun." Sesungguhnya umat
Ya, sesungguhnya ini adalah umat kalian, yaitu umat yang satu. Dan aku adalah Tuhan, Rob kalian, maka sembahlah aku. Ya. Walaupun mungkin para mufassirin menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan ummah di sini adalah agama. Ya. Tetapi kalau kita lihat kepada zahir lafaz kata ini, mungkin boleh bermakna umat. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat lain yang menyatakan bahwa seorang mukmin ataupun orang-orang mukmin itu adalah bersaudara. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum." Sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara, maka hendaklah kalian memperbaiki persaudaraan di antara kalian. Bahkan hadis ini juga menunjukkan, ya, bukan hanya orang-orang mukmin itu bersaudara, tetapi juga bahwa orang-orang mukmin itu adalah ibarat satu tubuh, di mana setiap individu, ya, itu merupakan anggota dari tubuh masyarakat Islam. Ya. Artinya, jika salah seorang di antara mereka merasakan kebahagiaan, maka semua mereka akan merasa bahagia. Ya, arti persaudaraan ataupun arti daripada mereka itu adalah satu tubuh, bahwa mereka akan merasakan apa yang dirasakan oleh yang lainnya. Baik itu berupa kebahagiaan, ya, kesenangan, kesedihan, bahkan jika ada di antara mereka yang sakit, maka mereka semua akan sakit. Ya. Nah, seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamatsalil jasadi idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal huma." Bahwa seorang mukmin, perumpamaan orang mukmin di dalam kasih sayang mereka ibarat satu tubuh. Ya. Yang artinya jika satu anggota tubuh itu merasa sakit, maka semua, ya, anggota-anggota lain akan merasakan sakit. Nah, oleh sebab itu di dalam hadis ini, untuk menguatkan makna persaudaraan, bahkan makna daripada bahwa mukmin ini adalah satu tubuh, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nafasa 'an mu'minin qurbatan min qurabid dunya, nafasallahu 'anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah." Bahwa apabila seseorang mengeluarkan seseorang lain, seorang mukmin lain daripada kesulitan di dunia, maka Allah akan mengeluarkannya dari kesulitan akhirat. Artinya bahwa orang yang mengeluarkan, artinya orang ini sebenarnya tidak berbuat untuk orang lain, tetapi dia berbuat untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang memudahkan orang yang berada dalam kesulitan, maka Allah akan memudahkannya di hari kiamat. Artinya juga bahwa dia sudah tidak memudahkan orang lain sebenarnya, tetapi dia memudahkan dirinya sendiri. Kemudian hadis ini juga menunjukkan tentang keutamaan daripada ilmu. Ya. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah baginya jalan menuju surga. Kenapa? Sebab jalan menuju surga itu adalah amal soleh. Ya, walaupun sebenarnya yang akan memasukkan kita ke dalam surga itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi untuk mendapatkan rahmat ini kita perlu beramal soleh. Nah, kalau kita tidak memiliki ilmu, dari mana kita akan dapat berbuat amal soleh? Ya. Kita tidak akan dapat membedakan mana yang diridhoi oleh Allah dan mana perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah. Nah, maka oleh sebab itu apabila kita mau masuk surga, maka kita harus mencari ilmu. Sebab ilmu inilah yang akan menunjukkan kepada kita jalan menuju surga. Kemudian di dalam hadis ini juga, ya, Rasulullah SAW menjelaskan tentang keutamaan daripada berzikir dan membaca Al-Quran. Ya, di mana di sini ada beberapa keutamaan yang disebutkan oleh Rasulullah. Di antaranya adalah, ya, nazalat alaihimus sakinah. Yaitu orang-orang yang berzikir, membaca Al-Quran itu akan mendapatkan ketenteraman di dalam hati mereka. Ya. Sebagaimana firman Allah, "Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Ketahuilah bahwa dengan berzikir kepada Allah, hati akan menjadi tenang. Kemudian juga akan diliputi oleh kasih sayang Allah, oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga, ya, orang yang berzikir itu akan dikerumuni oleh para malaikat.
Kemudian yang terakhir adalah bahwa orang-orang yang berzikir ini, yang membaca Al-Quran, itu akan dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, di hadapan makhluk-makhluk yang ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Pemirsa yang dimuliakan Allah, ya, marilah kita sama-sama, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga, ya, diberikan taufik untuk menjalankan, ya, ajaran-ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam demi untuk menjamin kedamaian kita, ya, demi untuk, ya, kemaslahatan kita bersama, ya, sebagai seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.